Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Fatna 291. Dan hari ini kita akan main Terraria. Kita agak dapat apa itu break dari Minecraft, jadi kita membuat video Terraria. Jadi kita akan membuat orang baru. Jadi ternyata kamu nggak harus kayak kalian nggak harus klik untuk ganti rambutnya. Tapi tinggal pakai yang panah-panah, jadi kayak kiri ke kiri, ke belakang, kanan ke depan, ya. Dan kita akan mencari rambutnya. Oke. Itu cowok atau cewek ya? Ah, nggak tahu. Bilang aja ini cowok dan kita akan membuatnya hitam kayak rambut saya. Oh, matanya hijau. Skin biarin, enggak rasis kita. Terus shirt biru, shirt putih, style yang ada kayak huruf, aku lupa nama gamenya apa. Saya tidak tahu gamenya. Oh iya, jadi ini kebalik. What? Bagus. Kita benar. Jadi kita akan memakai sepatu hitam dan bagus dan coba sok kerja kreat. Ya, nama channelku. Dan kita akan membuat dunia dengan medium. Nih, new medium expert. Biar lootnya banyak. Terus corruption aja. Corruption ini sangat original guys, kalian harus tahu. Wow, sangat original. Mari kita nunggu loadingnya selesai dan saya akan kembali ke kalian. Dan selesai, ini earthnya kita. Dan mari kita main. Oke teman-teman, saya paling tidak akan bicara untuk beberapa lama. Oke, udah. Tolong, ada slime. Oke, jadi kita akan jadi saya akan mendapatkan beberapa kayu dulu dan kita akan time lapse ini. Oke. Go. Kita benci kamu. Hey. Monsternya banyak banget. Oke, sudah selesai kita mendapatkan kayunya. Mari kita membuat rumah dulu untuk Dylan. Dan oke, mari kita time lapse ini juga. Slow. Ini sangat tidak bisa diterima kan?
dan boom, rumah pertama kita selesai dan kita hanya harus untuk place mau ngasih touch dan boom selesai. Oke, rumahnya udah dipakai. Itu gold atau silver ya? Mari kita lihat. Yay. Emas juga. Wow, kita punya 2 emas. Jika kita membuat rumah lagi, merchantnya nanti datang. Oke. Okay. Yay, dia udah datang. Mari kita bicara dengan dia. Beli apa? Bisa langsung belian belinya. Awas. Jadi saya telah selesai menyelesaikan lantai ketiga dan saya lihat bunga matahari. Mari kita ambil. Wow. Dan dapat kesimpulan ya. Yang bagus tentang sunflower adalah kalian mendapatkan buff happy, jadi kayak gerakannya lebih cepat dan nanti kayak slime gitu, slime-nya nanti kayak spawn-nya direndahin gitu loh, direndahinnya. Dan kayaknya hanya itu buat hari ini ya teman-teman. Mari kita menyelesaikan episode ini. Dadah.